Sip. Dan juga masih di Stadion Maulana Solo di challenge game yang kedua dari Holy TFC. Kali ini kita menaikkan dari pemain-pemain ada tim biru kali yang melawan tim putih di challenge game yang kedua. Dan sementara tadi di game yang pertama 1-0 keunggulan dimiliki dari tim hitam. Kali ini di game yang kedua akankah dari tim biru yang akan memenangkan pertandingan atau dari tim putih yang akan memenangkan pertandingan. Masih di Stadion Maulana Solo di Lajalan di Holy TFC. Lakukan di game yang kedua kali ini masih ada kali ini dari tim biru nampaknya yang mendapatkan hati atau jangan penalti. Mampukah kali ini dimanfaatkan untuk bisa merubah kedudukan
di mana kali ancang-ancang dilakukan dan oh dengan tenangnya, dengan mudahnya di sana berhasil kali ini menceploskan bola ke dalam jala gawang dimiliki dari pemain-pemain tim biru kali ini. Sementara unggul 1-0 melalui ada kali tendangan penalti. Di mana 1-0 keunggulan mampukah kali dipertahankan? Di mana masih dari pertahanan nantinya kali kuasai oleh Rohaner 12 dari tim putih. Mampukah kali ini? Di mana serangan yang terjadi? Ada siapa di sana? Siapa yang dituju? Di mana kali kuasai pula? Ada kali kita nantikan. Ada 15 yang diberikan. Di mana kali kembali terjadi kembali di depan atau di tengah lapangan dan kali serangan balik terjadi masih mampu dikuasai atau diamankan dari tim biru. Di mana kali masih mengejar pula. Ah! Terjatuh pelanggaran atau bukan, masih bola play on dan tanjak dari tim putih kuasai bola di sana, masih mencoba kali membangun serangan tentunya. Kita nantikan di mana serangan terjadi dan tanjak 15 di sana, di mana kali masih angkat sudah peluang terjadi, di mana kali masih mengejar bola angkat sudah dan kembali dari pemain-pemain ada dari tim biru mengejar bola, namun apanya masih di apa yang payangi saja oleh pertahanan dari tim putih dan kali ini menghasilkan lemparan ke dalam. Di mana kali kuasai bola di sana 5 dari tim putih dari Holiday FC. Lagi-lagi 1-2 umpan dilakukan, masih mencoba membangun serangan. Umpan terobosan terjadi di mana kali masih mengejar bola namun masih ada lebih dekat penjaga gawang. Ada kali Tono dari pemain tim biru di sana. Timang-timang bola, ada kali penjaga gawang dari tim biru dengan tenangnya kali kita nantikan siapa yang dituju, sapu saja ke depan. Di mana kali masih terjadi serangan dan terjadi kali masih dari tim putih timang ketiga timang 5 di sana. Di mana kembali masuk 10 ternyata ada siapa kali dari tim putih di sana kita nantikan. Dah tidak cermat umpan tadi dikirim. Di mana tendangan atau umpan tadi dilakukan masih nampaknya keluar kali pula dan harus diulang kali lemparan kurang bertenaga nampaknya dilakukan tadi oleh pemain dari tim biru. Kali ini kuasai bola di mana dari pemain tim putih di sana mencoba membangun serangan dilakukan dan nampaknya kali dibuang kembali dan hanya masih tendangan penjuru. Sepakan bacok terjadi. Ancang-ancang kali ini kita nantikan. Satu buah serangan dilakukan dari tim putih mereka terjadi tendangan anjur atau juga sepakan pojok dan kali sudah dilakukan di sana mengajar bola masih melebar dan kembali hanya masuk tendangan kau masih belum berubah kedudukan di mana 1-0 keunggulan melalui tendangan penalti tadi belum bertambah, belum ada yang kembali menciptakan gol. Di mana keunggulan dari tim biru melalui tendangan penalti melebar dari sisi kiri kali serangan yang terjadi mengejar bola kali kita nantikan di sana, namun nampaknya sudah keluar kali pula di sana kita nantikan. Satu buah serangan dilakukan dari pemain-pemain tim putih ke belakang ada penjaga gawang yang dituju. Kita nantikan serangan terjadi di mana kali masih dari pemain-pemain ada tim putih di sana. Ada 14 serangan dilakukan masih oleh 15 yang dituju. Di mana kali masih terjadi serangan di mana kembali lagi-lagi dari tim biru di sana tendangan dari luar kotak penalti. Namun masih mampu diamankan oleh penjaga gawang dan masih tendangan penjuru ke sepakan pojok. Di mana kita akan terjadi tendangan penjuru sepakan pojok angkat sudah berbahaya kita nantikan serangan dilakukan masih kali mengejar bola masih serangan terjadi masih serangan dilakukan di sana di mana peluang kali angkat sudah berbahaya dan kali ini masih mengejar bola kita nantikan masih terjadi kali angkat sudah berbahaya dan kali ini masih dengan tenangnya penjaga gawang kali ini menguasai bola. Lempar saja di belakang serangan yang terjadi masih mampu dikuasai dari tim putih. Kembali datang serangan, kembali datang tekanan, umpan dilakukan dan apa yang terjadi masih
Nampaknya kali ini dengan mudahnya penjaga gawang menguasai bola di sana. Sapu saja kali ke depan di mana kali masih mengejar bola, kita nantikan. Di mana kali masih melebar sebelah kiri di mana dari tim Piro nomor 5 di sana ada Yoka. Masih Yoka. Yoka. Ada menuju mana Arti. Arti sudah terjebak dalam posisi offside kali Arti. Di mana kali kuasai bola di sana? Masih kali kita nantikan. Satu buah serangan di mana kali 7 Arti kali ini Arti kita dengan nomor 9 yang di Alto di sana Alto masih melebar nomor 7 Arti di sana lagi-lagi sudah tercepat dalam posisi offside. Dimana kedudukan masih keulang sementara dari tim kali ini biru 1-0. Mampukah dipertahankan ataukah mampukah menggantikan keunggulan? Angka sudah jauh depan di mana mengajar bola di sana. Kembali masih terjadi kali serangan dilakukan. Ada siapa yang dituju? Ada siapa yang diberikan angka sudah dan kembali masih terjadi serangan kali ini di mana masih dari pertahanan ada kali penjaga gawang kuasai bola. Masih kita nantikan masih dari pemain-pemain kali ini dari lini belakang tim putih. Umpan sudah di mana kali mengejar bola dari tengah lapangan di mana kali ini masih dari tim putih mengejar bola kali ini pula sudah terlebih dulu meninggalkan lapangan. Masih di Stadion Manahan Solo tentunya pada sore hari ini di laga internal ada Holiday FC dari Semarang dan kembali kali masih kuasai bola. Siapa yang dituju? Kita nantikan di sana. Masih mencoba membangun serangan dan kali ini kembali terjadi berbahaya di sana. Berbahaya tentunya. Dah kali ini di mana pelanggaran apa dilakukan? Dan hanya menyesal tendangan penjuru ada juga sepakan pojok nampaknya di sana. Ancaman sudah di mana tendangan penjuru juga sepakan pojok terjadi. Masih mencoba serangan di mana kali kuasai bola masih dari tim Birma. Serangan balik counter attack dan laki-laki masih membentur pemain dari tim putih dan hasil lempar ke dalam ancang-ancang lempar ke dalam dari nomor 9 yang ada Alto mengejar bola Alto masih dibayang-bayang saja lempar tangan dari tim putih nomor 4 di sana. Kembali masih kali kita serangan yang dilakukan Alto. Serangan terjadi kali masih dari pemain-pemain laki-laki terjadi di sana pelanggaran terjadi kali ini. Yeah, ambil aja. Kita nantikan di mana masih terjadi pelanggaran tadi dilakukan dan masih tendangan bebas saja pendek saja masih dari lini pertahanan dimiliki kali ini pemain-pemain dimiliki dari tim Holiday Putih. Kembali masih mencoba serangan balik. Ada kali ini mengejar bola di sana. Luar biasa kali ini. Kita nantikan. Terjatuh di dalam kotak penalti. Dan kali ini wasit menunjuk titik putih. Titik 12 pas. Dan terjadi tendangan penalti di bayar dengan tendangan penalti kali ini. Mampukah dari pemain ada tim putih di sana yang akan memaksimalkan kesempatan di mana kali terjadi tendangan penalti tentunya di mana kali ini dari tim putih akan gak bisa menyamakan kedudukan. Kita nantikan ancang-ancang penalti membentang besar gawang kali ini lagi-lagi akhirnya bola rebound ya di pandangan penalti yang gagal dan kali bola rebound berhasil kali ini dimanfaatkan dan tentunya dari pemain tim putih kali ini berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
1-1, luar biasa. Kedudukan jual beli serangan yang terjadi dari kedua kesebelasan saling berpalas gol melalui tendangan penalti. Di mana kali masih kuasa bola di sana, ada siapa yang dituju? Di mana kali masih mencoba membawa serangan ke lini 10, di mana serangan yang terjadi mabukah kali ini, di mana dari pemain-pemain tim putih untuk bisa membalikkan keunggulan sempat tertinggal 1-0 dan kali berhasil menyamakan kedudukan. Dan tentunya kali masih dari pertahanan dari tim biru kuasai bola, ada Imo Choyo, umpan pada siapa yang diberikan, di mana dari tengah lapangan Diana Kocak. Dan nanti kali ini tendangan atau umpan tadi maksudnya, di mana masih tidak ada kawan yang membantu melakukan serangan. Kita nantikan di mana masih tendangan pendek saja kali dari penjaga gawang dari tim putri sana, Holiday FC masih mencoba serangan teman dari sisi kanan, serangan terjadi lalu empat di sana bang sudah nampaknya kali ini handball deal terjadi. Dan tujuh dari tim biru masih mencoba serangan, siapa yang dituju? Kita nantikan masih dari pemain-pemain dari tim putri di sana kuasai bola, masih mencoba membangun serangan lagi. Di mana masih ada penjaga gawang melempar saja di sana, masih mampu dikuasai. Kita nantikan serangan balik terjadi kali ini, di mana kali peluang terjadi masih dari pemain tim putih melakukan solo run di sana sendirian peluang dan bertabrakan. Dan apanya bukan pelanggaran, masih pula dalam lapangan kali ini, belum keluar mereka lapangan, kembali dari tim putih. Ada 74 di sana, kalau 85 serangan yang terjadi dan apa yang terjadi? Nampaknya handball dilakukan. Dan kembali kali masuk tendangan penjuru, sepakan pojok. Ancang-ancang di sana, ada kartu 12 di mana dari pemain tim putih Holiday FC, akankah kali ini bisa memaksimalkan peluang? Tendangan dilawan, masih sangat lengket kali ini tangkapan yang dilakukan oleh penjaga gawang dibeli dari tim biru di sana. Kembali masih mengejar bola, kita nantikan serangan yang terjadi. Mampukah kali ini dari pemain-pemain tim biru menghasilkan gol atau menciptakan gol kembali, di mana satu melawan satu masih kedudukan kali ini. Umpan sudah, kita nantikan di mana peluang terjadi kali ini, masih dari pertahanan dari tim putih congkel saja, masih terjadi serangan dan kali ini dari tim biru melakukan serangan balik luar biasa. Oh, 3-1, tinggal berhadapan penjaga gawang dan gol luar biasa. Bola chip kali ini dilakukan oleh pemain dari tim biru di sana dan tentunya berhasil membuat keunggulan kali menjadi 2-1. Di mana sempat disamakan kedudukan, kali ini kembali bisa menciptakan gol dan tentunya menjadi kali ini 2-1 masih dimiliki dari pemain tim biru. Di mana kedudukan sementara dari tim biru unggul 2-1 di challenge yang game yang kedua. Kita nantikan di mana kali kembali masih 14 di sana, serangan yang dilakukan masih dari pemain-pemain laki-laki tim dari tim putih, di mana ketika di sana kita nantikan dari pertahanan laki-laki tim dari tim putih kuasai bola, masih mencoba membangun serangan, mampukah kembali untuk bisa menyamakan kedudukan. Dua kali tertinggal tanya kali ini pemain-pemain dari tim putih dan kali salah umpan terjadi. Mengejar bola di mana kali masih kita nengok terjadi duel di sana di poin 3 orang pemain kali ini. Dan masih ada 21 di mana kali ada Imo Choyo, penjaga gawang kali Tono di sana masih melewati dari sisi kiri dan dipuang saja bola.
kembali hanya masalah lemparan ke dalam kita. Nanti di sana ada lemparan ke dalam sudah dilakukan, dan kali ini kembali dari pemain tim putih mencoba membangun serangan, dan sayang disayang tendangan yang dilakukan masih memutur pertahanan. Nanti dari tim putih terjadi perebutan, kembali ada serangan dilakukan, datang lagi tekanan di sana, datang lagi serangan tentunya, kembali berbahaya tendangan dan masih terlalu tinggi nampaknya di sana. Tendangan yang dilakukan oleh pemain dari pemain Auliti tim putih, dan kali ini masih sementara tergagal satu melawan dua. Akankah kembali menyamakan kedudukan? Kita nantikan di mana kali masih terjadi tendangan gawang dari pertahanan dimiliki kali ini kuasa dari pertahanan tim biru di sana. Dua melawan satu, mampukah dipertahankan? Ar kelima Yoka, masih Yoka. Yoka conggal saja nomor 21 di sana, di mana ada Imo Choyo pada siapa kali ini dicuri bola. Dan lagi-lagi peluang terjadi, namun masih ada penjaga gawang Tono dengan tenangnya kali ini masih mengamankan si kulit pudar. Dan kembali datang serangan dilakukan dari tim putih nomor 14 di sana. Kita narikan peluang terjadi, dan kali ini luar biasa terlalu lama membawa bola masuk apa urung. Kita narikan namanya bola belum lewat tadi, kurang kencang kali sontekannya dilakukan, dan kali ini menghasilkan tendangan penjuru saja. Masih kali dari tendangan penjuru tim kita dari pemain tim putih, di mana sementara tertinggal 2-1 kali ini mampukah dipertahankan dari pemain tim putih yang akan menyamakan kedudukan kembali. Di mana tendangan penjuru kali hampir saja menghasilkan Marut. Gol luar biasa. Lagi-lagi sempat tertinggal dua kali, tentunya kali ini akhirnya dari pemain tim putih bisa kembali menyamakan kedudukan di sana menjadi kali dua melawan satu atau dua melawan dua, di mana kedudukan kali berimbang tentunya dari kedua kesebelasan. Luar biasa, di mana coba beri serangan yang terjadi tadi dilakukan oleh kedua belasan, dan kali ini satu serangan dilakukan masih dari pemain tim biru yang sempat dua kali unggul, dua kali pula disamakan kedudukan. Kali ini akankah dari tim biru kembali menciptakan gol, ataukah dari pemain tim putih yang akan membalikan keunggulan kembali dari pertahanan, dan dicuri pula saja. Apa yang terjadi? Masih dari penjaga gawang Tono di sana. Ada Tono Umat sudah melewati di sisi kiri. Serangan yang terjadi kembali masih mengejar bola kita dengan serangan yang dilakukan ada dari tim biru, masih mampu dikakakan kembali pula tim lagi dari pemain tim putih, masih diamankan saja kita dengan di sana. Lagi-lagi masih dari pertahanan tim putih, kita dengan di sana 12. Ada kali masih ada Tui atau siapa yang terjadi, mereka masih Imo Choyo peluang terjadi, di mereka masih dari pemain-pemain lagi-lagi kuasai bola di sana. Di mereka masih kembali, di mana serangan yang dilakukan tentunya ada siapa yang dituju, kita nantikan dah. Di mana kali ini masih dari pemain tim putih, oh luar biasa, di mana kali ini serangan yang terjadi dari pemain-pemain tim putih di sana. Hampir saja kali meribatkan pertahanan dari tim biru kembali, di mana serangan yang dilakukan masih ada sebelum di sana. Kita nantikan kocak-kocek, dan kali ini masih berhasil ditepis oleh penjaga gawang. Kembali kali ini lagi-lagi apa yang terjadi? Terjatuh di dalam atau di mana kali ini pelanggaran ataukah diving? Siapa yang mendapatkan kartu kuning? Dan nampaknya ada pemain yang terjatuh tadi dari tim putih yang mendapatkan kartu kuning, di mana kali ini melakukan diving ternyata.
Di mana kali tendangan dilakukan jauh sudah ke depan, di mana mengajar bola di sana. Kembali kali serangan yang terjadi masih dua melantun bahkan dudukan berimbang. Dan kembali orang 10 kali ini berbahaya di mana serangan dilakukan di sana. Mabuka kali ini serangan dilakukan dari tim putih untuk bisa kembali menciptakan peluang. Dan kembali terjadi tendangan penjuru. Juga sepakan pojok. Di mana lagi kita nak di mana ancang-ancang dilakukan di mana 8 di sana kita nantikan masih terjadi tendangan penjuru sepakan bocok. Oh, terlepas dari tangkapan hampir saja kurang sempurna di sana. Di mana peluang tadi dimiliki dari pemain tim putih hampir saja gagal diselamatkan oleh penjaga gawang Tono. Sapu saja kali Tono. Masih kita nggak dari tengah lapangan di sana di mana serangan yang terjadi kembali dari pemain-pemain. Ada kali tim biru mengejar bola. Kita nantikan. Ada persatu di sana di mana masih terjadi serangan di mana kali ada Arti. Arti melewati dari sisi kiri. Di mana tuh ada Tui di sana. Masih Tui. Kita nantikan. Ada Tui. Umpan sudah dilakukan dan masih mampu diamankan dengan baik oleh penjaga gawang. Sapu saja kali ini kita nampak di mana kali masih dari tengah lapangan. Masih terjadi handsball nampaknya tentunya kali ini. Di mana kali kembali menghasilkan tendangan bebas ancang-ancang. Kita nantikan. Angkat sudah jauh depan di mana kali masih dan kali ini dibiarkan saja oleh penjaga gawang. Masih dari pertahanan dibagi dari tim putih di sana di mana kali 8 yang dituju. Masih dari sisi kiri serangan yang terjadi. Dan 7 kali masih dari pemain-pemain laki-laki kuasai bola di sana. Di mana dari pemain-pemain kali tim putih menguasai bola umpan 1-2 dilakukan. Kita nantikan. Satu serangan dilakukan. Masih mengejar bola. Umpan sudah dilakukan dan kali 15 di sana. Kembali masih serangan terjadi. Masih kali kita nanti serangan dilakukan. Masih kali dibuang saja dan kembali. Satu serangan yang dilakukan kali ini Hortika di sana. Ada siapa yang dituju? Kita akan masih ada penjaga gawang. Masih ada penjaga gawang. Kuasai bola di mana masih satu serangan terjadi. Umpan sudah melewati dari sisi kanan di sana. Masih kembali terjadi dari pemain-pemain kali ini kuasai bola di mana serangan yang dilakukan. Ada siapa dirugikan? Masih dari pemain-pemain kali dari pertahanan tim putih kuasai bola di sana. Dari penjaga gawang sapu saja kali kita nantikan di sana. Kembali masih mengejar bola kita nantikan. Di mana peluang terjadi? Ada siapa dirugikan? Dan tentu kali masih kembali satu serangan dan wasit mendipuluh di mana pertandingan di Caleg Kimia kedua sudah berakhir dengan kedudukan akhir ada berimbang 2-2. Kita nakal sesuatu lagi di Caleg Kimia ketiga.